Sosok Dr. Benny Arjihans disebut gigi upayakan akreditasi Rumah Sakit LB Murdani Merauke. Almarhum Mayor Dr. Benny Arjihans adalah Kepala Rumah Sakit Tingkat 4 LB Murdani Merauke pertama dan menjabat kurang lebih 2 tahun. Sosok yang dikenal ceria itu telah mengukir sejarah pelayanan kesehatan masyarakat di bumi Animha. Bahkan, Dr. Benny Arjihans adalah aset satu-satunya dokter bedah yang dimiliki TNI Angkatan Darat di rumah sakit tersebut. Dr. Benny tak hanya bertugas di rumah sakit yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 3 Oktober 2021, yang terletak di Kampung Kemangi, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua. Mayor Dr. Benny Arjihans juga sering membantu penanganan pasien operasi atau bedah di rumah sakit TNI Angkatan Laut Merauke bersama dokter ortopedi dan lainnya. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, pria berdarah Sunda asal Cimahi, Jawa Barat itu getol mengejar akreditasi Rumah Sakit LB Murdani Merauke. Brigjen Reza mengakui, hingga saat ini akreditasi rumah sakit belum dinaikkan. Meski begitu, perjuangan sang pionir lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI 2007 itu akan terus dilanjutkan. Sebelum menjabat Karumkit tingkat 4 LB Murdani Merauke, Dr. Benny Arjihans berdinas di Kesehatan Daerah Militer Jaya di Jakarta. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Dr. Nabile Raymond Muskita, mengenang kegigihan Dr. Benny Arjihan. Korban semasa hidupnya disebut terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke maupun rumah sakit lainnya untuk mendorong akreditasi Rumah Sakit LB Murdani Merauke. Tak disangka, nasib naas menimpa Dr. Benny Arjihans ketika seorang anggotanya, Sertu Muhammad Al-Kausar, menikamnya dari belakang menggunakan pisau. Insiden ini berlangsung saat Dr. Benny berada di UGD tempat ia bekerja pada Selasa 5 Juli lalu. Adapun motif penikaman, gegara pelaku kecewa tak diizinkan cuti. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!